Sebagian besar bayi mulai makan ketika mereka berusia sekitar 6 bulan. Tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka sudah siap? Disarankan agar Anda mulai mencoba memberi bayi Anda makanan padat tidak lebih awal dari 4 bulan, tetapi tidak lebih dari 6 bulan. Namun, usia bukanlah satu-satunya indikasi bahwa bayi Anda siap secara fisik untuk mencerna makanan padat. Selain usia, perhatikan juga beberapa tanda-tanda ini. Nomor 1, bayi tidak ngiler banyak. Selama 3 bulan pertama, air liur bayi sering keluar. Ketika pada usia mendekati 6 bulan, akan banyak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dia sudah belajar menelan air liurnya. Dan Anda tahu apa artinya? Itu berarti dia akan bisa menelan makanan juga. Nomor 2, bayi duduk tanpa banyak bantuan. Bayi sudah dapat duduk dengan baik tanpa banyak bantuan. Ini sangat penting bagi dia secara anatomis, karena dengan posisi duduk dapat menelan makanan dengan baik tanpa bahaya tersedak. Jika bayi bisa duduk, itu berarti dia akan di posisi yang baik untuk menelan makanan, dan pada pencernaannya juga. Nomor 3, bayi menunjukkan ketertarikan pada makanan. Jika bayi Anda mencoba meraih makanan yang Anda makan dan ingin memasukkannya ke mulutnya, berarti ini adalah cara anak Anda memberitahu Anda bahwa dia ingin mencoba makan makanan padat. Jika anak Anda melakukan itu, cobalah untuk segera memberi mereka makanan padat. Nomor 4, mulai meniru perilaku makan. Perhatikan apa yang bayi Anda lakukan dengan mulutnya. Apakah pernah dia membuat gerakan mengisap, mengunyah, atau tidak sama sekali? Jika Anda memperhatikan bahwa dia sedang melakukan tindakan mengunyah, Anda bisa mencoba memberinya makanan padat dan melihat apakah dia akan menerimanya atau tidak. Nomor 5, bayi tidak menolak saat Anda mencoba memberinya makanan. Yang terakhir adalah ketika Anda memberi sedikit potongan alpukat atau pisang, dia mencicipinya, mengunyahnya dan menelannya, serta juga tidak memuntahkannya. Dan tidak terjadi masalah pada bayi Anda, berarti bayi itu sudah benar siap untuk konsumsi makanan padat. Jika Anda mulai mengetahui salah satu dari tanda-tanda tadi, berarti bayi Anda siap untuk makanan padat. Selanjutnya, bisa mencoba memberi dia makanan bayi. Dan lihat apa yang terjadi setelahnya. Cobalah beberapa kali, Anda akan mengetahui apakah bayi Anda menunjukkan tanda-tanda ketertarikan atau tidak.